Hey guys, today I'm going to show you. Kok ada tangan? Hah, ada tangan. Saya tadi beberapa kali mendengar seperti ada orang yang menjerit atau menangis. Merinding juga sih. Hello. Come on, Matt. Sudah lama sekali saya tidak membahas yang berkaitan dengan fenomena paranormal. Mungkin terakhir kali membahas itu sekitar 1 tahun yang lalu tentang video rumah Carmel Man yang durasinya cukup panjang. Dan saya akan kembali membawakan topik tentang fenomena paranormal. Namun dengan pembahasan top list nomor urut, mirip segmen hal aneh dan gelap, tapi mengusung tema horor yang saya anggap seram. Tetapi jika kalian mengikuti media sosial saya selain YouTube, mungkin ada beberapa konten yang sebelumnya sudah pernah saya bahas di sana. Tapi untuk penjelasannya kurang begitu detail, makanya akan kembali saya bawakan dengan penjelasan yang lebih detail. Jika sudah siap, mari masuk pembahasan awal. Sebuah saluran dengan nama Harry Ribbon, yang dimana pemilik channelnya ini seorang sopir ambulan, sesuatu yang jarang ada di YouTube, dimana seorang sopir ambulan dengan tugas yang cukup mulia juga bisa mengelola salurannya di sambil melakukan pekerjaannya. Jadi Mas Harry ini sudah mengunggah ratusan video ke salurannya. Namun saya tertarik pada salah satu video miliknya yang berjudul Ketika Bau Jenazah Nggak Utuh. Video itu diunggah pada 8 Desember 2022 dengan durasi 13 menit. Saat itu Mas Harry sedang bertugas dan mengantarkan korban beserta keluarga yang ada di belakang, yang dimana keluarga itu masih bersedih atas kehilangan anggota keluarganya. Video kemudian dilanjut setelah mengantar korban dan keluarganya ke kediamannya. Mas Harry awalnya bercerita tentang kasus orang yang tertabrak kereta api dan menyuruh kita sebagai penonton untuk membayangkan kondisi jenazahnya dan cara menangani korban dari insiden itu dan cara perawatannya. Ini sudah bisa kita simpulkan bahwa Mas Harry sebelumnya telah mengantarkan korban kecelakaan yang telah ditabrak oleh kereta api. Awalnya penanganan pertama, beliau dan petugas akan mengumpulkan potongan yang bisa ditemukan di sepanjang lokasi dan dijahit menjadi satu dan akan dijahit sesempurna mungkin. Meskipun tidak bisa disatukan dengan utuh, tapi para tim akan mencoba melakukan yang terbaik. Setelah itu akan dimandikan pada umumnya jenazah dan akan dikafani. Intinya seperti melakukan jenazah pada umumnya. Tapi saat Mas Harry melewati jalan yang berlubang, keranda atau alat tandu seperti bergoyang karena getaran dari jalan yang rusak, dan dari sinilah muncul beberapa suara samaran yang terdengar. Kalian bisa membesarkan volume atau gunakan headset untuk lebih jelas. Ini siapa harusnya benerin ya, kayaknya ada yang jatuh situ katanya di belakang ya. Siapa sih jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Ini siapa harusnya benerin ya, kayaknya ada yang jatuh situ katanya di belakang ya. Siapa sih jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Ini kayaknya ada yang jatuh situ katanya di belakang ya. Siapa sih jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Untuk itu ya, agar darah tidak terlalu mengalir ya. Untuk itu ya, agar darah tidak terlalu mengalir ya. Dan ini jalannya jelek, jadi jatuh semua. Dan ini jalannya jelek, jadi jatuh semua. Tapi pada video itu entah Mas Harry sedang berfokus berkendara dan sambil melakukan vlog yang membuat dirinya seperti tidak mendengar suara kejanggalan yang berhasil direkam. Atau sebenarnya dia mendengarkan suara itu tapi dia anggap hal biasa. Suara-suara itu seperti suara rintihan dari seorang wanita yang merintih. Tapi Mas Harry di sini tidak mengungkapkan korban yang diangkut sebelumnya seorang perempuan atau laki-laki. Dia juga tidak membicarakan apakah korban merupakan kecelakaan yang ditabrak oleh kereta api atau korban sengaja mengakhiri hidupnya. Berbeda lagi pada video dengan judul rintih dalam ambulan jenazah diunggah pada 9 Mei 2022, di mana Mas Harry terang-terangan mengatakan mendengar suara rintihan dari dalam ambulannya. Awalnya dalam perjalanan itu dia sedang mengantarkan jenazah korban kecelakaan sambil dikawal oleh mobil polisi yang ada di depannya. Setelah mengantarkan sampai ke kediaman korban, dia lanjut membuat vlog begitu telah selesai dalam tugas. Mas Harry mulai bercerita bahwa korban yang dia antar jasadnya telah hancur dan dia merupakan seorang laki-laki yang dikatakan menyalip kendaraan truk tronton di sebuah tikungan.
dan korban tidak mengetahui ada jalan yang berlubang. Pada akhirnya berakhir digilas oleh tronton itu dengan laju kendaraan yang lumayan cepat. Mas Heri berencana menunjukkan di mana lokasi saat kecelakaan itu terjadi, dan katanya TKP-nya ada di depan makam. Saat berfokus mengendarai ambulan yang akan melewati TKP, Mas Heri mendapatkan gangguan berupa suara-suara yang dia dengar. Dan ini nggak tahu ini halusinasi saya atau bagaimana. Saya tadi beberapa kali mendengar seperti suara orang nangis di belakang saya. Awalnya saat mengatakan hal itu memang tidak terdengar, namun lama-kelamaan suara itu terdengar jelas. Coba dengarkan. Ada yang nangis tadi ya. Tahu bisa teman-teman dengarkan, silakan komen kalau memang sesuatu saya sendiri nggak paham seperti apa, tapi tadi memang saya mendengar suara-suara. Nggak tahu mungkin saya terbawa emosi, terbawa pikiran saya atau gimana, saya nggak tahu. Misalnya tadi ya kondisi jenazahnya tadi terbawa dalam pikiran sehingga mungkin ada suara-suara, ada pengaruh lain saya kurang tahu juga, tapi memang kondisi jalan yang memungkinkan terjadinya, sering terjadi kecelakaan di daerah itu. Hati-hati dan bisa mengingatkan yang lainnya di keluarga kita untuk lebih berhati-hati, karena memang ya kita tugas kita teman-teman ya, saling mengingatkan, saling memberi tahu. Saya nggak tahu lagi, memang tadi beberapa saat terdengar ya, seperti rintian, tapi nggak tahu itu asli apa gimana, nggak tahu. Dan Mas Heri kemudian menunjukkan TKP saat korban berakhir di sana. Nah ini lokasi TKP-nya, bisa pelankan di kiri jalan itu ada makam. Nah ini makamnya, jadi kondisinya tikung tajam, terus saya coba pelankan. Nah ini makamnya, ada gambar tengkoraknya. Nah ini kejadiannya di sini teman-teman. Jadi, di sini itu makam, dan ini tikungan tajam. Nah ini nikung jalannya. Nah, beragam suara terdengar dari sana sebelumnya, namun yang lebih mendominasi ada suara wanita. Padahal korban sebelumnya dikatakan seorang pria. Suara pada video sebelumnya juga didominasi suara perempuan. Tapi bagaimana menurut kalian? Oke, masih seputar suara aneh, namun kali ini pembahasannya dari YouTuber Inggris. YouTuber dengan nama saluran Chris Ligas memang suka berpetualang berkemah dengan anjing peliharaannya. Di mana konten-kontennya, dia selalu berkemah seperti orang normal pada umumnya. Namun pada video yang berbeda, Gas membahas legenda wanita berbaju putih. Sosok itu katanya selalu menghantui hutan ini di lokasi kereta api tua yang sudah dibongkar. Katanya wanita yang tinggal di pertanian di atas bukit ini melakukan gantung diri. Kisah itu terjadi di tahun 1880-an. Tapi Gas sendiri kurang yakin dengan cerita itu. Mungkin pendapatnya itu hanya sebuah dongeng seorang ibu yang berusaha mencegah anak-anaknya datang ke tempat itu. Jadi hutan ini dekat dengan jalan raya. Pada video itu sering tertangkap suara kendaraan yang lewat. Gas sesekali dia bercengkrama bermain-main dengan anjingnya. Sore pun telah tiba, dia mulai mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan hal lainnya. Malam pun tiba, Gas mulai membuat makan malam sederhana dan mulai menyantapnya. Terlihat di sini tenda yang dia pasang cukup sederhana. Entah dia tidak punya budget yang lebih, atau Gas orang yang tidak mau ribet. Yang jelas tenda itu hanya ada gantungan tidur yang dipasang di kedua pohon, terpaling sebagai tempat teduh dan lampu gantung. Saat dia hendak tidur, dia mendengar suara wanita yang tentu saja juga terekam di kamera. Suara itu awalnya cukup pelan, tapi lama-kelamaan suara itu terdengar jelas. Hello? Top. Hello? Hello?
Alright, Mac. Am I hearing things or what? That sounded like a woman crying. Got goosebumps and everything. Gas kembali ke tenda, tapi suara itu muncul lagi. Hello? Hello? Semakin takut, Gas buru-buru berkemas untuk pergi dari sana. Bahkan saat berkemas pun suara tangisan itu masih terdengar. Come on. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar suara lagi. Tapi kali ini suara seorang yang bersiul. Gas mencoba bersikap rasional untuk tidak percaya dengan hal seperti itu. Tapi pada akhirnya, dia juga takut dan meninggalkan tempat itu. Apakah menurut kalian itu suara tangisan The Lady in the White yang dimaksudkan Gas di video awal? Atau itu hanya tipuan yang sudah direncanakan di awal? Kita beralih ke Jepang. Saluran dengan nama Fourth Wall memang suka mengunggah video eksistensi paranormal. Biasanya kisah dan video itu dikirim orang-orang yang mengalami fenomena paranormal. Salah satunya video ini yang jika diartikan, fenomena psikis yang terjadi di apartemen, tempat terjadinya kecelakaan. Jadi kejadiannya di Tokyo, Jepang pada November 2019. Pihak apartemen kemudian mengirim video ini ke pemilik saluran ini untuk dibahas. Tampak seorang pria masuk ke dalam lift sendirian. Video ini memang tanpa suara namun dengan tambahan teks bahasa Jepang. Tubuh wanita tak bernyawa ditemukan di apartemen ini 5 tahun lalu, tepatnya ditemukan di lantai 4. Jasadnya kemudian diotopsi, namun tidak diketahui penyebab kematiannya. Keanehan kemudian sering terjadi. Pernah suatu ketika ada seorang yang naik lift, entah kenapa secara otomatis malah menuju ke lantai 4. Padahal tujuannya bukan pada lantai 4. Pihak manajemen telah melakukan pemeriksaan setiap 1 bulan pada lift itu, namun tidak ditemukan error atau kerusakan sistem. Suatu hari seorang pria yang tinggal di lantai 4 mengatakan bahwa dia melihat ada seorang wanita yang sedang berdiri sendirian di lorong dan tidak melakukan apapun. Pria itu kemudian melapor kepada si manajer hotel dengan menyebut ciri-ciri dari wanita itu. Ketika manajer mencoba mencari tahu dari ciri-ciri itu, tidak ada wanita dengan ciri-ciri seperti itu yang tinggal di lantai 4.
Pria itu malah menjadi pucat dan dikabarkan segera pindah. Oke, jika kalian fokus pada kamera CCTV ini, saat pria itu keluar dari lift, dia keluar ke lantai 10. Saat pintu lift kembali ditutup, lantai yang awalnya di angka 10, turun perlahan ke angka 4 dan terbuka di sana. Namun saat terbuka, tidak ada seorang pun di sana. Saat menonton video itu, saya menggunakan handset, tapi entah mengapa ada suara langkah kaki yang seakan memasuki lift tersebut. Coba pasang handset kalian saat pintu lift ini terbuka di lantai 4. Keluhan orang-orang yang tinggal di lantai 4 meningkat. Bahkan pernah seseorang mendengar suara ketukan di pintu saat tengah malam, tapi begitu dibuka tidak ada siapapun. Dan masih banyak gangguan lainnya. Dikatakan orang-orang yang mendiami lantai 4 yang mendapatkan banyak gangguan sudah pindah. Tidak hanya itu, gangguan pun merambat ke lantai 3 dan 5 hingga semua lantai di apartemen itu mendapatkan gangguan. Warga banyak yang mengeluh. Seluruh orang yang mendapatkan gangguan itu lama-lama pindah. Bahkan orang yang pindah ke apartemen ini hanya kuat bertahan 1 bulan dan harus kembali pindah. Pihak manajemen mengatakan sudah terlalu banyak warga yang pindah dari apartemen. Di akhir video, pintu lift kembali terbuka dan tanpa ada manusia, tombol lantai 4 berubah berwarna kuning. Seakan ada sesuatu yang memencetnya dan mengarah ke lantai 4. Terdapat lagi lanjutan videonya, tapi ini seperti sebuah kilas balik dikarenakan pada tanggal CCTV terjadi di tahun 2018. Sedangkan rekaman sebelumnya terjadi pada tahun 2019. Seorang mulai masuk ke lift dan dikatakan orang dalam video itu telah tinggal di apartemen itu sejak tahun 2013. Menurut beberapa tetangga sekitar, dia cukup berisik dan sering mendapatkan teguran selama bertahun-tahun. Bahkan dikatakan wanita yang meninggal sebelumnya di apartemen ini, yang saya bicarakan di awal, tapi saat si wanita itu masih hidup, juga melakukan pengaduan terhadap orang ini. Dan pria ini tinggal bersebelahan di sebuah ruangan di mana tubuh wanita itu ditemukan. Meskipun sekarang dia sudah pindah lantai, dan setelah diketahui dia juga orang yang sama di lift pada video sebelumnya. Suatu hari di tahun 2019, pria itu terlihat begitu mabuk dan dia hendak turun ke bawah, namun lift sebelumnya menuju di lantai 10. Pria itu kemudian menekan ke lantai 1. Lift perlahan turun ke bawah menuju ke lantai 1. Namun saat sampai ke lantai 4, pintu terbuka sendiri. Jadi sistem kerja lift, dia tidak akan terbuka ketika dari luar atau dalam tombol lift ditekan. Dan tentu dalam video itu, si pria tidak menekan lantai 4. Saat lantai 4 hendak terbuka, dia tampak memberikan ruangan dengan cara bergeser ke kanan. Dan ketika terbuka, dia tampak mengangguk atau seperti menyapa seseorang. Padahal kita melihat sendiri, tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. Dia juga tampak menoleh ke belakang. Yang saya amati, terdapat entah itu butiran debu atau bola orbs yang tampak melayang di sana. Tapi si pemilik channel ini diketahui sempat bertanya langsung pada pria di CCTV itu, siapa yang telah masuk ke lift itu saat lantai 4 terbuka. Dia mengungkapkan bahwa ada seorang wanita di lantai 4 dan dia lupa mencabut kunci mobil yang ada di basement. Ketika sampai ke lantai 1, pria itu keluar. Si pria itu diketahui pergi ke toko untuk membeli bir. Dan benar saja, tombol lift kemudian ada yang menekan menuju B1 atau basement. Seketika terbuka padahal tidak ada seorang pun di sana. Singkatnya, pria itu telah kembali membeli bir dan masuk ke lift. Kata si pria, dia kembali bertemu dengan wanita itu lagi di lift. Dari rekaman itu, si pria berbicara dengan wanita yang akan menuju ke lantai 4. Kita bisa melihatnya sendiri bahwa dia tampak mengangguk-angguk. Sebenarnya si pria itu berbicara, namun kata si pemilik video ini, percakapannya harus dibisukkan. Anda juga bisa melihatnya sendiri bahwa tombol nomor 4 seperti ditekan, padahal pria itu tidak menekannya. Entah apa yang pria itu bicarakan, tapi si pria sempat menahan liftnya dan masih berbicara dengan seorang wanita dari lantai 4 itu. Kata si pemilik saluran ini, pria itu berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, sudah terlambat malam ini dan sebagainya." Si pria seperti menolak sesuatu dan kembali menutup lift. Si pemilik saluran ini kemudian berbicara pada pria itu setelah menonton rekaman dari lift itu, yang intinya memberikan peringatan untuknya untuk tidak turun dari lift bersama wanita yang dia lihat. Si pria tidak terkejut dan dia berjanji mengikuti saran itu. Terdapat sequel ketiga atau lanjutan videonya, dan ini bagian terakhir. Pemilik saluran ini kembali bertemu dengan si pria itu di September 2020, dan dikabarkan si pria akan pindah dari apartemen itu pada 30 September 2020. Oke, kita kembali ke lift. Kini waktunya menuju di Oktober 2020. Tentu saja rekaman itu terjadi sebelum pria itu pindah. Dia mulai masuk dan sepertinya dia habis pulang kerja dan mau menuju ke kediamannya di lantai 10. Kalian bisa melihat bahwa dia hanya menekan tombol di lantai 10. Namun lagi-lagi pintu lift terbuka di lantai 4 dan tidak ada siapapun di sana. Hmm?
begitu terbuka dan melihat keluar lift di lantai 4. Tas dari pria itu seakan ada yang menarik keluar, hingga dia harus merelakannya. Dia langsung menutup pintu lift, tapi yang saya lihat, dia tidak terlalu panik setelah fenomena itu terjadi. Dia telah sampai ke lantai 10 dan meninggalkan lift itu. Dan beberapa saat dia kembali ke lift dan hendak menuju ke lantai 4, kemungkinan hanya ingin mengambil tasnya. Tapi saat sampai ke lantai 4, dia tidak mendapatkan tasnya yang terjatuh di sana. Dia pun memutuskan kembali ke lantai 10. Secara mengejutkan, tasnya yang semulanya ada di lantai 4, kini sudah ada di lantai 10, tepat di depan lift itu. Apakah gangguan di video itu merupakan sebuah pertanda agar si pria tidak dibolehkan meninggalkan apartemen itu? Atau sebaliknya, agar si pria suruh segera pergi dari sana? Pengguna usaha Reddit dengan nama Notel 4117 memposting sebuah kejadian yang cukup aneh. Pada saat itu dia ditugaskan oleh bibinya untuk menjaga rumahnya dan dia hanya seorang diri. Dia menambahkan keterangan, "Katakan padaku, bukan hanya aku yang melihatnya. Aku sedang menjaga rumah bibiku yang sedang berada di luar kota. Aku agak panik sekarang. Jadi ini rekaman videonya." I don't know if I'm seeing shit or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here, right? Nothing. Closet. Nothing. Get a nanny camera in here. All right, now tell me right on the monitor here. Tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like, yeah. Like, I've checked, like, went back and forth 3 times, and So, okay. Nothing, right? Like, what the fuck? Di samping mainan dinosaurus, terlihat sosok bayangan yang seperti anak kecil yang sedang berdiri atau duduk di depan meja. Wajah dari sosok itu juga tidak terlihat jelas. Namun yang paling aneh, anomali itu hanya bisa dilihat dari kamera monitor bayi melalui monitor HP yang sedang dipegang Notel. Oke, saya akan lanjut videonya. I do not want to go back in there. Okay, I saw a ball in the other room. I'm gonna go grab it. Okay. Make sure it's clear. All right, let's see how this goes. Okay, all right. Fuck, there is definitely something in there. I What the fuck?
Setelah dia melempar bola itu untuk mengeceknya, kamera tidak ada kesalahan. Dia cukup takut dan segera meninggalkan ruangan itu. Perlu diketahui bahwa kamera pengasuh itu tidak dapat memutar video sebelumnya. Jadi Nautal mengeceknya dengan melempar bola kecil ke sana. Jadi gunanya menunjukkan bahwa itu bukan rekaman sebelumnya atau rekaman ulang, melainkan benar-benar langsung. Namun jika saya mencoba berpikir menggunakan logika, dia bisa saja menempelkan sesuatu di kamera itu, sehingga hanya bisa terlihat di monitor itu. Melihat dia juga tidak menunjukkan kameranya dan hanya sekilas. Tapi semua itu terserah kalian bagaimana menanggapi fenomena paranormal, atau itu hanya sekedar tipuan yang rumit. Pemilik akun Instagram dengan nama Charity J. Lewis merupakan seorang photoshoot yang menyewakan jasanya bila dibutuhkan. Namun bukan itu yang akan saya bicarakan, melainkan hanya dua postingan ini yang diunggah pada 23 Februari dan 25 Februari 2024. Awalnya kakak perempuannya ini bercerita sedang mengecek kamera adik perempuannya. Diketahui video itu diambil oleh adik perempuannya sendiri pada 10 Oktober 2023 dan dia menemukan sesuatu yang katanya cukup aneh. Si adik itu bercerita pada umumnya anak seusianya seperti hal yang menarik di sekolah, memperkenalkan mainan baru, dan apapun itu yang masih berhubungan dengan anak-anak. Oke, jika video dari kakaknya tidak begitu jelas, makanya akan saya tampilkan rekamannya yang diunggah pada 25 Februari 2024. Hey guys, today I'm going to show you my scary toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things like this cameraman, these tiny little action figures, this big scary toilet, and these ones. And then we actually found these scary toilet shoes, and they say scary toilet on them, and I'm gonna wear it to school tomorrow. A lot of kids at my school like scary toilet. I saw my friend the other day, and we went on a walk, and we also got ice cream that day, and I'm having a lot of fun. Awalnya video berjalan dengan cukup normal, kemudian berubah menjadi cukup mencekam. Di pertengahan video, sesuatu membuat si anak terdiam dalam waktu yang lama. Entah apa yang dia lihat di belakang kamera hingga membuatnya membeku. Tapi dia langsung meninggalkan tendanya dengan kondisi kamera menyala. Beberapa menit kemudian, kita bisa melihat sesuatu yang bergerak dengan cepat. Anomali itu tidak seperti orang yang berjalan, namun dia cukup cepat. Sulit mengidentifikasi dari video itu. Tapi kata kakak perempuannya, sosok itu yang membuat adiknya lari. Dia juga tidak tahu apa itu. Maka dari itu, dia memposting ke Instagram guna mencari tahu apa yang membuat adiknya ketakutan. Namun hingga saat itu belum ada update lagi dari Instagramnya. Sebelum masuk pada pembahasan nomor 1, jika kalian yang suka dengan pembahasan video horor seperti ini, bisa dibantu like video ini agar saya semangat membuat video. Dan jika kalian yang punya dokumentasi horor yang kalian dokumentasikan sendiri atau dari orang lain, entah itu foto atau video dengan tambahan cerita yang menarik, kalian bisa kirim ke email saya dijelaskan.id@gmail.com. Sekali lagi dijelaskan.id@gmail.com. Jika yang kalian kirim benar-benar menarik, maka akan saya ulas di video berikutnya. Terima kasih. ...2016 internet makin populer, namun eksistensi televisi belum tergantikan. Saat itu sore hari, pihak stasiun televisi masih memutar kartun kesukaan saya. Saya selalu menunggunya meskipun iklan sedang tayang. Saat itu sudah mulai masuk waktu maghrib. Jika di daerah Jabodetabek, biasanya akan ditayangkan azan maghrib di TV nasional. Namun di luar dari Jabodetabek, kebanyakan hanya akan ditayangkan komersial dengan produk yang kurang terkenal. Salah satu produknya Qualling 5, yang merupakan obat untuk tenggorokan. Iklan ini dibintangi oleh Arman Maulana,
vokalis dari band Gigi. Meskipun iklan ini pada akhirnya cukup terkenal, bukan karena produknya, melainkan terdapat sesuatu yang cukup aneh di dalamnya. Dan saya yakin kebanyakan dari kalian tahu tentang iklan ini. Dan tolong disimak video ini. Sakit tenggorokan. Cooling Five. Nyeri karena sariawan. Cooling Five. Tenggorokan gatal. Cooling Five. Rekaman berjam-jam bikin tenggorokan sakit, tapi saya punya rahasianya. Praktis, tinggal semprot, tenggorokan fresh. Cooling Five, semprot aja. Rekaman berjam-jam bikin tenggorokan sakit. Rekaman berjam-jam. Mungkin di antara kalian tahu iklan ini dari YouTuber lain yang membahas. Namun saya tahu tentang keganjilan iklan ini langsung saat menonton TV. Hal yang membuat saya bingung, bagaimana pihak pembuat iklan tetap menayangkan iklan ini, meskipun terdapat keganjilan dalam produknya. Tapi hal yang paling masuk akal, mereka menambahkan hal ini sebagai strategi marketing, yang tentu saja agar produk mereka laris di pasaran. Tapi mengapa harus menambahkan tangan, padahal produk mereka berkaitan dengan tenggorokan? Cukup lama saya mencari kebenaran iklan ini di internet, saya menemukan satu fakta baru. Sebuah video diunggah di tahun 2016 oleh akun Motion Motion dengan judul Calling Five Tag Mentahan. Simak video ini. Loh, kok ada tangan? Hah, ada tangan? Siapa? Ingat. Gak ada tangan. Ternyata semua kru di sana cukup terkejut dengan tangan misterius yang ada di sana. Dan tampaknya sang artis dari awal tidak menyadari akan hal itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu hanya orang iseng yang sedang mengganggu mereka membuat iklan? Atau itu merupakan anomali lain yang tidak sengaja memunculkan eksistensinya? Sebagai penutup, terakhir terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan video aktivitas paranormal yang tertangkap kamera. Sampai jumpa di video berikutnya, and goodbye.